Halo, assalamualaikum Le. Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family. Di update lapangan latihan GBT kali ini saya sudah hampir seminggu ya nggak kesini ya. Kita perhatikan rumputnya itu, hijau sekali ya. Tambah hijau maksimal ya. Dan sedang dilakukan perawatan itu mungkin di sana dia ngambil sisa-sisa membersihkan rumput-rumput liar ya. Jadi perawatan untuk membersihkan rumput-rumput liar yang ada di stadion Gelora Bung Tomo ini loh. Seperti itu kondisinya. Nah, ini. Ada beberapa pekerja yang sedang lalu-lalang di sana loh. Dan ini di lapangan B pun juga sudah kelihatan cukup hijau sekali rumputnya ya. Ini adalah di lapangan B yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan kita bergeser ke lapangan C. Untuk lapangan C sendiri seperti ini. Tambah lebih banyak pekerja di sana di lapangan C ini ya. Itu kemungkinan dia membersihkan rumput-rumput kotor yang ada di sini ya. Kemarin kan dia habis diuji coba lampu yang terakhir kali yang disaksikan oleh pemerintah Kota Surabaya dan lain-lain ya. Setelah lampunya beres, dia ya seperti ini kondisinya. Kalau kita bandingkan dengan yang di Pati kan memang ada 4 atau 3 lapangan itu ya. Cuma kan di sini kayaknya lebih mewah di sini ya. Walaupun ini kita di sini masih belum selesai untuk pembangunannya ya. Jadi di sini masih tahap pembangunan. Untuk pembangunan lapangan latihannya ini juga belum selesai secara 100% ya. Dan untuk lampu yang di sini kemarin kan dia di setting lampu yang terakhir kali. Setting lampu finish ya, istilahnya seperti itu. Yaitu setting lampu terakhir ya, finish atau setting lampu final yang ada di sini kemarin ya. Nah, ini. Dan saya tadi melihat di sini ada beberapa pekerja ya, dia bikin jalan lagi ya di sini. Nah, ini. Dan truk dia bikin jalan baru lagi dari sebelah sini. Dari jalan baru ini dia ditembuskan ke sebelah sana. Jadi ini tepat berada di belakang lapangan latihan ya. Dan inilah truk-truk yang sudah bersiap-siap untuk menurunkan material. Kemungkinan ini kalau nggak dibikin taman ya buat lahan parkir ya nanti ya. Jadi inilah jalan baru yang menuju ke arah di belakang lapangan latihan persis ya. Dan kita lihat truknya juga berjejer ya. Jadi banyak sekali ya. Dia baris ya antri. Dia antri mulai sebelah sana. Nah, itu truk-truk yang antri. Untuk rumput sendiri kalau kita lihat ini adalah rumput-rumput yang ada di lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo ya. Cukup hijau ini di lapangan C. Dan yang mungkin kurang maksimal atau masih belum tumbuh secara sempurna dia di lapangan B ya. Jadi di lapangan B ini untuk proses pertumbuhan rumput dia belum secara sempurna tumbuh ya. Dan kalau kita berani juga ada putih-putih itu apa ya, saya kurang paham ya. Sini ada putih-putih mungkin kayak apa, obat atau pupuk yang baru ditaruh di sini, saya kurang tahu ya. Mas, saya lihat di sini ada putih-putih. Kemungkinan ini pupuk ya, pupuk baru yang baru ditaruh di lapangan ABC ini. Dan kondisinya luar biasa ya, lapangan ABC yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo ya. Dan pastinya akan indah pada waktunya. Mungkin enggak lama lagi kalau sudah jadi pasnya jos ya.
Ini lampunya luar biasa. Kita ambil mundur. Inilah kondisi lapangan latihan yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Kondisi terbaru li, hari ini tanggal hari Jumat jam 10 siang. Kebetulan lagi libur jadi saya bisa kesini. Sangat hijau. Rumputnya enggak perlu diragukan lagi. Kurang lebih seperti itu ya, update terbaru di lapangan latihan Stadion Gelora Bung Tomo ini. Jangan lupa saksikan terus update-update terkini selanjutnya hanya di Marco Family. Ayo le, ojo nang omae le, jalan-jalan le. Oh, panas ini hawanya. Strong. Kilang-kilang sampai gosong.